Puluhan aktivis lingkungan dari berbagai komunitas melakukan aksi unjuk rasa dalam memperingati Hari Harimau Sedunia pada Jumat 29 Juli 2016. Kegiatan itu dilaksanakan di depan Masjid Raya Baitur Rahman dan Pasar Aceh, Kota Banda Aceh. Aksi ini diinisiasi oleh gerakan Earth Hour Aceh dan Forum Kolaborasi Komunitas Banda Aceh. Aksi unjuk rasa memperingati Hari Harimau Sedunia tersebut bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya meningkatkan jumlah harimau yang saat ini sedang terancam punah. Cud Ervida, koordinator aksi, mengatakan perlunya ketegasan hukum dari pemerintah bagi orang yang melakukan perburuan harimau sehingga populasi harimau terjaga dan tidak berkurang terus. Regulasi peraturan yang sangat jelas dan ketat untuk diberikan hukuman tegas pada orang-orang yang telah berburu dan berdagang harimau. Karena kasus-kasus yang kita hadapi di Indonesia ini adalah banyak sekali perburuan dan perdagangan harimau yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kita ingin ada penegakan hukum yang tegas. Makanya di sini kita juga mengusung dengan hashtag buru pemburu. Selain hashtag arms up for tiger, kita juga mengusung buru pemburu untuk adanya suatu regulasi dan hukuman yang sangat serius untuk mereka yang melakukan kejahatan terhadap satwa liar. Aksi yang sempat menarik perhatian penggundalan ini ditutup dengan flash mob oleh peserta aksi. Dari Banda Aceh, Ali Akbar, Sumber Pos TV melaporkan.